Okay, hai, assalamualaikum. Selamat kembali ke YouTube channel saya. Terima kasih kerana setia menanti video-video terbaru dari YouTube channel saya. Untuk video saya kali ini, saya nak buat satu konten baru dan special, iaitu nama dia Sembang Skipping. Ini merupakan satu playlist baru ataupun segmen baru yang mana saya akan borak-borak dan sembang-sembang dengan kawan-kawan skipping saya dan nak tanya apakah inspirasi mereka, kenapa mereka mula dengan skipping dan apakah yang membuatkan mereka nak sangat skipping. Tetamu saya pada video kali ini dengan katanya dia selalu skipping dekat macam-macam tempat. Kadang-kadang saya nampak kat Putrajaya, kat KL, tapi dia lebih kerap skipping dekat Taman TTDI. Dan dia juga merupakan salah seorang yang skipping saya nampak mungkin untuk weight loss. So kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita kenal dengan tetamu kita video kali ini. Hai, nama saya Azizul Rahimi, boleh panggil saya Acu. Saya berasal daripada Ipoh Perak dan umur saya 31 tahun. Saya bermula skipping pada berat 105 kg iaitu pada lebih kurang 3 bulan lepas secara konsisten dan saya berjaya hilang lebih kurang dalam 7 kg dan kini berat saya adalah 98 kg. Okey, so ni dia tetamu sembang skipping video kali ini. Acu eh? Acu. Wow. Acu. Saya dah banyak kali juga jumpa Acu sebenarnya dekat saya punya jump rope workout. Betul. Okey, Acu memang selalu skipping dekat sini ke? Dekat TTDI ni? Ah, betul. Saya biasanya akan skipping dekat sini weekdays petang. Depends lah, depends kerja lah. Dan weekend juga saya biasa buat pagi kalau tak ada kerja. Sebab nampak dekat taman ni nampak macam ramai juga orang skipping kan, eh? Mungkin ada ada grup-grup dia ke macam mana dekat sini? Pada awalnya sebenarnya tak ada pun grup. Saya biasa skipping seorang kan, tapi adalah yang macam orang buat body workout yang lain kan. Yang tu yang dah advance. So macam saya baru agak pada waktu tu agak dalam sebulan je tu kan. So tak biasa nak join orang. Saya buat sendiri untuk berlatih lah kat sini. So dari jenis Acu bermula berat 105 tadi, lebih kurang 3 bulan eh? Lebih kurang 3 bulan. Cuba cerita progres daripada hari pertama skipping tu macam mana? Dah terror macam ni ke? Ataupun macam mana tu? Dah terror ke atau tengah belajar ke macam mana? Oh tak. Okay, progres dia pada hari pertama tu kan, sebenarnya pada waktu tu sebenarnya lockdown. Saya ni aktif, biasanya saya pergi Zumba apa semua kan. So tak boleh nak keluar, jadi that's why saya pilih skipping yang duduk setempat. So pada waktu tu saya tengok video YouTube tu punya fokus tu. Dan tangan tak payah cakap, memang saya buka besar kan. Masa baru belajar lah ni? Masa baru belajar. Dan buat pun pada waktu tu dalam 20 maksimum. 20 maksimum, then stop. Sebab dia bila skipping ni kita nak koordinat badan dengan tangan. Waktu tu kekok lah rasanya awal-awal kan. Apa rutin skipping harian tu? Untuk rutin harian biasanya saya buat skipping dalam, saya target lah. Okay, awal-awal dulu saya target dalam 500 satu hari and then saya target 1000. Pada waktu tu saya just buat je. Saya pakai skipping rope yang kayak ada counter tu. Tu. Yang kebanyakan orang baru mula memang pakai macam tu kan. Untuk tu. Which is okay je sebenarnya. Saya pun juga macam tu juga. Betul. Dia macam untuk kita belajar, untuk kita tahu berapa yang kita boleh buat, berapa yang kita boleh, untuk kita tengok kita punya konsistensi jam. And then pada kemudiannya beberapa minggu lepas tu baru saya try incorporate lagu Tabata. Timing. Untuk timing pula. Untuk timing. That's why lah. Okey, jadi adakah macam skipping ni dapat membantu ataupun terbukti membantu berjaya turunkan berat badan ke macam ni? Acu tengok. Skipping ni sebenarnya untuk kekal aktif je sebenarnya. Dia tak ada target. Sebenarnya dia nak turun tu sebab saya tak betul-betul jaga makanan. Okay. Tapi dia boleh membantu kita untuk menurunkan berat badan. Kalau kita betul-betul jaga, memang akan banyaklah kita akan dapat turun penurunan. Tapi saya tak jaga sangat. Saya just nak maintain saya punya mental health. Okay. Saya nak maintain badan kekal aktif, tak nak. Saya perasan bila saya tak aktif, badan saya akan mula sakit-sakit. Lemau lah. Lemau satu. Lagi satu, badan saya akan allergic. Naik allergic. Dan berat badan daripada 105 ke 98 tu
saya tak target pun nak turun banyak tu. Bonus lah. Bonus. Dia lebih kepada bonus. Betul. Apa yang Acu cakap ni, at least kita sebenarnya kena target nak sihat. Betul. Kurus tu bonus. Kerana ada orang dia workout-workout hari-hari setiap malam tak kurus. Tapi dia ada stress pula. Lepas tu kita kena sihat dulu. Sebab itu aim kita. Okey, macam mana dengan Acu punya program ni? Tak macam injury ke, sakit kaki ke macam mana? Sebab orang badan besar orang kata ni tak boleh skipping, sakit kaki macam mana? Pada saya, injury tu sebenarnya biasa sebenarnya. Kita kena tengok dekat mana kita punya injury. Sama ada injury kita dekat sendi ataupun injury kita dekat muscle. Kalau dekat sendi, better kita tengok balik kita punya form. Tapi kalau muscle, kita ambil tempoh untuk kita recovery. Betul. That's why. Bukan sakit sikit tak nak buat dah kan? Jangan stop. Kalau kita macam okay, ramai yang cakap dekat saya, awal-awal skipping orang akan sakit betis, sakit tulang keting kan. Pada saya, itu biasa, itu proses. Kita tengok dulu. Kalau sakit berlarutan dalam 2 ke 3 minggu, kita better check doktor. Kita dapatkan nasihat doktor. Kita jangan terus main taram je. Lepas tu kita buatlah, pelan-pelan lah kita buat kita punya form betul. Jangan push sangat 1,000-2,000 ketika kena ikut kita punya level masing-masing. Betul. Okey, ada juga orang kata skipping ni kadang-kadang bosan lah tengok depan kan, jam tepat sama. Tapi tengok Acu ni dia lain macam. Dia seronok sangat. Skipping dia apa yang membuatkan Acu seronok? Acu buat apa dengan lagu ke apa sebenarnya? Okay. Berzumba ke apa macam skipping ni? Okay, sebenarnya okay, macam saya kata awal-awal tadi, saya dah biasa Zumba. Zumba is a very fun workout kan. So, saya tak nak skipping macam terlalu serious kan. Kita tengok orang ramai skipping serious, push. Macam, alah, nanti mesti saya akan stress. Saya takut saya stress. That's why saya cari lagu yang fun, yang saya boleh enjoy sambil lompat. Saya nak fun dan energetic. Saya nak try dapatkan dua-dua ni. So maksudnya kalau skipping ni memang Acu akan dengar lagu lah, lagu-lagu rancak. Betul. So dia macam menaikkan semangat lah. Ramai aspek, sebenarnya ramai aspek saya dapat dengar lagu rancak. Tapi tak. Bukan. Oh. Okay, kebanyakan lagu saya adalah lagu-lagu yang macam lagu macam funny-funny. Bila saya nak buat incorporate dengan body workout, saya dengar pada Tabata lah sebab saya nak pakai timing apa semua. Okay. Ini salah satu cara yang seronok juga sebab lain orang lain. Betul. Saya punya cara lain. Tapi Acu ni dia memang suka dengar dia punya lagu. Dan nak pastikan apa yang dia buat tu fun. Betul. Itu yang penting kan. Ya, kalau kita buat pun stress pun tak best juga kan. Apa yang saya boleh katakan, kita kena maintain ataupun kita kena jaga kita punya mental health. Biasalah PKP, lockdown apa semua, orang stress. Kita live in a very stressful world. So orang pun macam, alah, takkan saya nak bagi, takkan saya nak paparkan dekat orang yang saya stress. Tak, saya macam kena cari something untuk happykan saya dan pada masa yang sama ajak orang happy sekali. Macam okay. Tu lah. Konsep yang bagus lah. Kita punya kesihatan minda, mental health tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Okey, dari segi tali pula, tali macam mana yang jadi kegemaran Acu pakai? Okey, tali kalau warm up saya akan pakai PVC biasa. Okey. Okay. Tapi untuk workout full, saya akan pakai weighted rope. Weighted rope. Berlebih. Okey, samalah geng weighted rope juga ni. Memang terbukti weighted rope membantu kita banyak sebenarnya. Apa yang saya boleh kata, kalau kita nak start skipping ni, kita kena mula dengan perlahan-lahan. Kita kena relax dulu. Kita kena kenal badan kita. And then banyak study. Kita bukannya banyak study, which means saya sebagai contoh boleh tengok Abang Zalim punya video-video workout. Dia banyak ajar kita macam mana kita punya form, macam mana kita punya cara lompatan. And kalau nak tengok orang lain pun tak ada masalah juga. Kita tengok and then practice, jangan berhenti. I mean, maksud saya jangan berhenti tu, jangan quit, jangan give up. Okay, saya rasa tu antara tips yang bagus yang Acu kongsikan. Yang penting secara umumnya kita kena buat something kita suka. Kesihatan minda atau mental health tu saya rasa satu poin yang penting. Betul. Dan kita kena enjoy apa yang kita buat. Betul. Terima kasih kepada Acu sebab sudi luangkan masa dalam segmen Sembang Skipping dengan saya kali ini. Hopefully siapa yang tengok video ni dapat menjadikan Acu ni inspirasi dan InsyaAllah. Juga dapat memberi motivasi kepada semua yang nak mula skipping.
Okey, jadi yang penting kita kena happy dengan apa yang kita buat, macam Acu kongsikan tadi. Betul. Dan kita suka dengan apa yang kita buat, dan paling penting kali kita kena amalkan gaya hidup sihat. Betul. Okey, terima kasih kepada semua yang dah tonton video YouTube saya kali ini, dan yang paling penting tekan butang subscribe dan butang bell notifikasi. Okey, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.